Nah, seperti ini ya teman-teman ya, actionnya ya. Bisa dilihat lengkungan jurannya ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Powernya sih enak ya, mentul-mentulnya beda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau review joran Sabolo ya teman-teman. Ini joran Sabolo Souffleche 420. Nah, kalau kelebihannya blanknya Sabolo itu blanknya ulet-ulet ya teman. Kalau untuk joran sebelum-sebelumnya itu yang mereknya Sabolo itu ulet-ulet ya teman-teman. Jorannya ulet-ulet. Nah, ini kita mau review joran Sabolo Souffleche. Ini warnanya apa ya? Abu-abu, abu-abu apa ya namanya? Warnanya bagus, maksudnya dia tidak mencolok sekali ya teman-teman. Kemudian ada gradasi putih dan kuning, putih dan oranye. Kemudian tulisannya warnanya hitam. Nah, di sini ada tulisan Sabolo. Terus di ujung sini ini ada stainlessnya biar dia lebih kencang, gak gampang apa ya, maksudnya gak gampang pecah kalau kena ungkit. Di sini juga stainless. Nah, kemudian di sini juga ada warning ya teman-teman, jauhkan dari tiang listrik sama kalau hujan jangan mancing ya. Ini menunjukkan kalau bahwasannya materialnya ini material karbon. Kemudian sini ada tulisannya Souffcasting Competition. Kemudian ini actionnya CW-nya 100 sampai 250 gram. Terus ada tertera high modulus karbon. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian kita coba cek yang bawahnya. Ini stainless ya teman-teman bahannya. Ini kita cek dulu, lumayan tebel. Coba yang ini juga nih ya, coba teman-teman lihat tuh. Nah, lumayan tebel untuk blanknya. Kita pasang dulu. Ini reel setnya juga non Fuji ya teman-teman. Reel setnya ini non Fuji, kemudian ringnya juga non Fuji. Nah, cuman di joran ini ringnya gede-gede ya teman-teman. Tuh, ringnya gede-gede. Nah, kelebihannya ring gede ini buat ngelempar dia nggak ada hambatan ya teman. Lossisnya nol ini, dia nggak ada hambatan. Maksudnya hambatannya sedikit karena ini gede. Jadi ketika kita akan lempar bisa benar-benar los. Nah, kemudian di sini ada orange-nya nih, warna orange-nya. Ya, gitu nih. Warnanya gede-gede ini kan sebenarnya ukurannya 40 nih udah. Jadi gede, kita hitung jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 ring ya, teman-teman. Ini ada 7 ring. Kemudian kita ukur berapa mili. Ini 25 mili blanknya, diameter blanknya. Untuk yang kedua ini ada ini 18 mili teman-teman yang bawah. Ini untuk topnya mili teman-teman. Oh, 4 mili. 3,8 mili untuk topnya. Untuk beratnya kita timbang dulu ya. Kita cari alat ikat dulu. Kita timbang dulu, kita cari alat ikat dulu.
Oke, udah ketemu. Kita mau timbang dulu. Ya. Kita timbang kira-kira ini berapa gram. Oke. Kita timbang dulu. Beratnya 660 gram. Beratnya 660 gram. Oke ya. Oke, gitu aja. Nanti kita coba tes bending di luar. Hasilnya kayak apa. Oke, gitu aja. Kita lanjut di luar untuk tes bendingnya. Oke, terima kasih banyak. Oke ya, ini kita udah di luar. Kita sambung dulu. Kita sambung. Oke. Nah, cek dulu. Oke, udah lurus. Ini kita coba sabet-sabetin ya. Oke, tuh kayak gitu ya aksennya. Tuh. Lumayan. Kita coba pasang reel. Oke, pasang reel, reelnya masih pakai yang kemarin, Ridentek. Pasang benangnya dulu. Ya, oke. Sekarang kita coba tes beban ya. Bebannya masih sama kayak yang kemarin. Kita pakai lakban aja. Biar mudah. Biar mudah cari ininya sebenarnya. Pemberatnya adanya ini. Oke, sekarang kita timbang dulu. Kita timbang beratnya. Nah. Kurang 0,5 gram, sudah 1 kilo. Oke. Saya ikat dulu. Kita ikat. Oke, ya. Kita coba dulu ya. Semoga bendingannya bagus. Oke, ini kita coba bending Sabolo Souffles 420. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang kencang. Kita kencengin dulu. Ya, bismillah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, action-nya ya. Bisa dilihat lengkungan surannya ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Powernya sih enak ya, mentul-mentulnya
beda. Ini kita coba lagi. Ya. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Saya rasa cukup. Teman-teman udah bisa menilai sendiri untuk jorannya ini bagaimana. Oke, gitu aja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.